Assalamualaikum. Kembali kita ke segmen Teacher Mas Share. Alright, untuk hari ni Teacher Mas tahu mungkin korang terkejut tiba-tiba Teacher Mas keluar jam 3, biasanya 9 malam. Okay, kita ada episod-episod tertentu. So, untuk maklumat semua, kali ni adalah episod yang keempat, topik Teacher Mas Share. Tajuk apa hari ni? Kita tak nak cerita dulu, tak nak cerita banyak. Untuk hari ni Teacher Mas nak ucapkan terima kasih banyak-banyak siapa yang join, siapa yang teman Teacher Mas dan teman tetamu jemputan Teacher Mas untuk hari ini. Alright, so untuk sedia maklum untuk korang semua, Teacher Mas hari ni nak korang sama-sama enjoy, sama-sama dapat ilmu yang bermanfaat daripada Teacher Mas dan juga partner Teacher Mas sekejap lagi. Okay, so jadi hari ni Teacher Mas tak nak cakap banyak sebab kita banyak topik nak dikongsikan dengan korang semua. Sebelum tu, Teacher Mas nak share beberapa VT untuk promotion Ogos di bulan Ogos ni untuk korang semua. Untuk follower The Beauty Expert Academy. So, tak nak lengahkan masa lagi, korang saksikan VT ini yang Teacher Mas sediakan untuk korang. Alright? Alright, VT tersebut mengisahkan tentang promo yang kita sediakan untuk bulan Ogos. Okay, seperti sedia maklum dekat situ kita ada promo 4 dalam 1 hanya RM88 sahaja untuk 88 orang terawal. Alright, promo tersebut kita ada menyediakan Igloo Ice Ball dan Cleanser. Lepas tu kita adakan sedia kelas coaching, kelas coaching percuma untuk korang dan satu e-book khas untuk korang semua iaitu 7 langkah perjagaan kulit wajah secara natural. Okey, buku tu nilai RM97. Kali ni Teacher Mas dan team Teacher Mas nak bagi percuma je pada korang. Siapa-siapa yang submit promo 8 hari bulan 8 yang kita tengok VT tadi. Okey, untuk kali ni siapa yang ada bersama Teacher Mas, okay, sila hai-hai dulu. Hai, Assalamualaikum IK, apa khabar? Selamat petang. Seperti sedia maklum, hai Nurul Fazli. Okay, seperti sedia maklum, seperti biasa, kalau kembali je topik Teacher Mas share ni, mesti korang terkejut kan, tiba-tiba Teacher Mas muncul jam 3. Biasa 9 malam. Okay, untuk hari ni Teacher Mas nak korang sama-sama bantu Teacher Mas, mana satu yang korang enjoy? Pukul 9 malam ataupun 3 petang. Boleh share tak? Korang enjoy Teacher Mas keluar muncul live malam ataupun petang? Mana yang korang enjoy? Hai Yaya. Mana satu korang enjoy? Malam ke petang? Hai. Cuba belanja sikit. Korang enjoy waktu bila? Malam ke petang ke? Sat lagi Teacher Mas ni boleh tukar topik-topik malam ke siang ke, kita boleh adjust time tu demi kebahagiaan follower semua. Waktu bila korang happy, enjoy sekali. Waktu petang, kasih Aira waktu petang katanya. Selamat petang, nak petang ke? Selamat petang ke? Cuba cerita. Korang lebih enjoy macam mana? Okay, nak petang ke nak malam? Sebelum Teacher Mas jemput tetamu undangan untuk hari ni, kita nak hai-hai dulu dengan korang semua. Hai Yaya Adikya, hai. Okay, kita nak hai-hai dengan korang dulu seperti mana. Korang please tolong like, komen dan share
seperti mana sebelum Cima cakap, type hashtag The Beauty Expert Academy, type hashtag teacher must share, dan korang boleh share, invite kawan-kawan untuk join. Jemput kawan-kawan join hari ni, kita nak bagi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk korang semua. Mana-mana pun boleh teacher. Alright, kasih Aira cakap mana-mana pun boleh. Maksudnya malam boleh, petang pun boleh. Yaya Jana, macam saya okey je bila-bila pun. Malam pun okey, petang pun okey katanya. Okey, so Chun. Chun sangat-sangat. So teacher Mas rasa agak relax sikit sebab follower macam boleh terima. Time bila-bila je. Kalau tak, kita keluar malam kan? Pukul 9 malam. Tapi hari ni lain sikit, kita keluar pukul 3 petang untuk korang semua. Tapi tak ada masalah pun kan? Masa tak ada masalah. Yang penting korang enjoy. Korang boleh dapat ilmu-ilmu yang kita nak share topik kali ni. Okay. So, seperti mana yang kita cakap tadi, tolong like, komen dan share, invite kawan-kawan. Sebab apa? Teacher Mas ada satu tetamu khas, special sangat tetamu hari ni. Rugi sangat korang tak join sebab ilmu yang kita nak kongsi hari ni sangat-sangatlah mahal eh. Sangat-sangatlah mahal, tapi kita nak share sepena hari Jumaat ni secara percuma saja pada audiens semua, pada follower Teacher Mas dan follower partner Teacher Mas. Tak kisahlah kat mana-mana saja korang berada. Yang penting kita nak kongsikan ilmu-ilmu percuma untuk korang hari ini jam 3 petang. Dan seperti sedia maklum, adakah yang dah tahu topik hangat yang kita nak bincangkan hari ni? Dah ada ke belum? Dah tahu ke? Kalau belum tahu, hai Yati, thank you Yati, tag kawan-kawan, thank you. Alright, seperti mana sedia maklum, topik hari ni, siapa tetamunya tu? Gitu, saya nak tunggu hai-hai ramai sikit dulu. Bagi enjoy-enjoy dulu. Thank you Kia Rihanna. Thank you Junaida Burhan, hai, waalaikumsalam. Lisa Muhaira, tag kawan-kawan, thank you. Alright, topik kali ni kita nak bincangkan iaitu nak bisnes tapi tak tahu nak mula macam mana. Ini sangat sesuai pada owner-owner di musim MCO yang baru nak melangkah di dalam bidang bisnes ataupun yang dah lama bisnes. Dah lama bisnes tapi tak pandai nak ketengahkan secara online. So hari ni kita boleh sama-sama belajar, sama-sama jemput tetamu kita untuk kongsikan kepada audiens beberapa tips berguna untuk korang apply ataupun kita sama-sama apply ilmu-ilmu ni, sama-sama belajar. Right? Seperti sedia maklum, hari ni adalah episod kali keempat, episod Teacher Must Share kali keempat kita keluar bersama usahawan hebat iaitu Puan Yat kita. Kita cuba hubungi beliau macam mana diorang dah get ready ke untuk kita keluarkan dia jumpa dengan audiens-audiens. Siapa-siapa ada soalan tu tolong simpan dulu. Siapa-siapa ada soalan tolong simpan dulu. Kita keluarkan Puan Yat kita dulu. Sat lagi korang nak tanya beberapa soalan-soalan tentang nak berniaga tapi tak tahu cara macam mana tu, sat lagi korang boleh ketengahkan soalan-soalan korang tadi. Kita akan cuba jawab dan kita cuba ketengahkan Puan Yat kita. Kita cuba hubungi beliau dulu. Hai, assalamualaikum Puan Yat. Apa khabar? Salam Teacher Mas. Apa khabar? Cantiknya Teacher ini. Sangat-sangat berseri ya Puan Yat kita hari ini. Macam saya ni. Aura. Aura hari Jumaat. Hai semua. Ya. Apa khabar? Hari ini rasa gembira lah dapat jumpa dengan Teacher Mas. Rasa dah lama kan Teacher. Kita tak jumpa. Lama sangat-sangat sejak MCO pertama. Sejak MCO pertama. Kita biasa close pun di dalam online. Hai Wadiana Ahmad. Hai Puan Yat. Ada orang hai Puan Yat dekat hai sini. Wadina Ahmad. Ramliana. Hai Yaya. Assalam hai Puan Yat dan Cik Mas katanya. Dekat sini. Alright. Sebelum kita ketengahkan sebab masih ramai yang perlu tahu topik kita hari ni Puan Yat. Masih ramai yang belum tahu. So saya sengaja nak keluarkan Puan Yat dulu untuk topik hari ni kita nak bincangkan tentang iaitu nak bisnes tapi tak tahu
mula daripada mana. Okay, so Kak Yat simpan dulu jawapan tu sebab kita nak minta Puan Yat kenalkan diri pada audiens. Ramai ni tertanya-tanya siapa Puan Yat? Siapa Puan Yat? Siapakah gadis-gadis Melayu? Ibu-ibu anak dara, bukan anak dara lagi dah, ibu kepada anak dara. Kan? Dah tak boleh dah jadi nak ngaku anak dara tu dah. Lain macam rasa. Betul tak? Okey, kalau dalam Kaya merupakan seorang peniaga yang dah berniaga hampir 15 tahun. So, bila kita cakap dengan PKP, apa isu sebenarnya selalu kita hadapi? Adalah kita gagal untuk bisnes, betul tak? Kita gagal untuk mulakan bisnes ataupun kita gagal untuk teruskan bisnes kita. Benda tu lah yang paling Kaya rasa macam dan even Kaya sendiri pun rasa tau. Benda ni adalah benda yang Kaya hadapi masa PKP 1 dulu. So, daripada situ bila Kaya jatuh bisnes, bila kita nampak bahawa kita tak boleh pergi sebab Kaya ni sebenarnya asal adalah orang business printing atau kata percetakan. Tapi benda yang Kak Ia tak nampak masa Kak Ia jatuh dulu adalah rupanya walau apa pun yang korang bisnes asalkan ia boleh memberi manfaat dalam korang punya perniagaan, maksudnya dia boleh beri banyak kebaikan kepada orang, korang boleh on, korang masih boleh maju, korang masih boleh berjaya dan korang boleh buat masih lagi boleh kaya. Ingat ayat tu. Itulah yang Kak Ia nampak adalah kita betulkan balik benda asas kita. So benda ni yang Kak Ia sharing dalam Kak Ia punya kelas, kat dalam Kak Ia punya live, Kak Ia cakap benda asas yang korang kena ada adalah korang kena bina brand korang sendiri. Korang kena bina pala tuju perniagaan korang sendiri. Sebab walau apa pun sebab kita ni bisnes kan Mas, nampak tak? Banyak tak produk yang hampir sama dengan kita. Kalau korang cerita pasal produk, banyak tak orang yang apa tu cerita pasal produk sama dengan kita. Ibu Mas dalam bidang kecantikan ramai tak cerita-cerita yang mengajar benda yang sama. So apa yang tak yang diorang tak boleh lawan dengan kita adalah branding kita. Macam mana dia kenal kita, personal branding Mas. Macam tengok macam mana Teacher Mas sendiri, macam mana dia naikkan personal branding dia, macam mana dia naikkan bisnes dia sebenarnya. So itulah Kak cakap, oh benda ni yang sebenarnya aku dulu pun tak buat. Kenapa aku tak tunjuk pada orang? Dan bila Kak nampak kesedaran benda tu, Kak cakap inilah yang patut aku perjuangkan dalam orang-orang yang hendak bina bisnes mereka. Orang-orang yang hendak baru start nak berniaga, orang-orang yang mungkin dah berniaga tapi branding dia orang tak dikenali. Ataupun 10 tahun berniaga macam Ibu Kak Ayat dulu kan, berniaga tak kenal, orang tak kenal pun kita. Tapi bila kita nampak ada benda-benda yang sebenarnya menghalang blok kita punya bisnes ni sebab apa. Itu yang Kak rasa satu benda yang Kak kena perjuangkan lah. Lepas tu yang Kak nampak adalah kita takut untuk onlinekan bisnes kita. Takut sebab kita tak pernah cuba. Kan kita yang paling penting Mas, kita kena berubah. Berubah you all. Kita tak boleh tunggu. Nak kata COVID ni 2 minggu. 2 minggu jadi 2 sebulan. Sebulan jadi setahun. Dan sekarang hampir 2 tahun kan Mas? Kalau kita tunggu sampai bila? Adakah nak tunggu lagi setahun? Betul tak Mak? Alright. Betul. Betul tak bagai cakap? Saya kalau bincang dengan Puan Yat ni memang aura dia lain macam membuat-buat aura dia panas. Kita rasa semangat sangat. Alright, kita baca komen dulu Puan Yat dekat sini. Puan Yat boleh nampak kan komen dekat sini kan? Boleh. Syafira katanya bagus topik hari ni. Join sampai habis kata dia. Alright, ni pun ada lagi. Ini Idayu, bagus topik petani, rugi siapa tak join. Memang sangat-sangat rugi sebab ilmu kita hari ni free sahaja. Kita untuk naikkan value dia orang, faham tak? Kita naikkan semangat, kita nak share ilmu-ilmu untuk petani. Betul tak Puan Yat? Alright? Betul. Untuk petani ni ada lagi ni, Zara Shakira ni komen untuk ni. Puan Yat nampak dekat sini? Nampak. Sekarang ni memang kena bisnes daripada rumah. Banyak yang hilang pekerjaan. Jom kita dengar sedikit sebanyak membantu katanya. Dia kata kat situ. Banyak yang bekerja daripada rumah. So sikit sebanyak boleh membantu memberi ilmu pada mereka. Okay, seperti mana yang Puan Yat kita kongsikan tadi adalah first, branding sangat penting. Branding sangatlah penting. Dan yang kedua di situ saya ambil kira Puan Yat dekat situ adalah keyakinan Puan Yat. Kalau tak ada keyakinan, kalaulah dia orang tak ada keyakinan, macam mana dia nak ketengahkan branding? Betul? Jadi yang penting pokok pakar dia, dia mesti ada keberanian. Dia mesti kena cari satu special diri dia. Dia kena tulis. Value. You kena cari value di business. Kalau you tak tahu apa yang you nak ketengahkan, you tak boleh lawan pesaing you.
Memang even semua orang semua ada produk yang sama sebenarnya kan, tapi apa lebihnya diri you berbanding dengan orang lain, apa lebihnya business you all berbanding dengan orang lain yang diorang tak boleh kejar. You kena cari value you. Benda tu takkan boleh dapat kalau kita tak ada ilmu, tak dapat kalau kita tak belajar dengan orang-orang yang lebih, yang mungkin dah jumpa jalan dia. Just tunggu sampai bila pun macam sekarang lah, macam mana Mas tolong kita orang, macam mana dia buka live ni kan, supaya kita sama-sama boleh mendengar pengalaman, inspirasi. Sebab Mas kayak percaya satu benda adalah kita akan berubah sama ada kita terinspirasi dengan orang lain ataupun kita berada dalam keadaan desperate. Tu je. Kalau kita tak akan rasa kita nak berubah atau tak berubah. Memang tak akan jadi apa-apa sebenarnya. Sebab kita sentiasa lah nak buat apa aku buat, tak apalah. Nantilah. Sebab kalau orang terasa wow, Mas berjaya, saya nak jadi macam Mas, kita rasa terinspirasi. Sebab tu kalau kita nak belajar, kita nak jumpa founder, cari founder-founder yang belajar, cari founder-founder yang sebenarnya ada ilmu. Sebab dia boleh bimbing korang untuk terus maju dan terus berjaya. Betul. Saya sangat setuju. Jangan benda-benda yang mendorong kita ke arah negatif. Okay, benda-benda yang boleh mendatangkan motivasi pada diri kita dan ilmu. Alright, Puan Yat, saya tahu audiens kita macam tak sabar sekarang ni, tengah membuat-buat nak tanya soalan. Sebab diorang tengah nak tanya soalan, tapi kita tahan diorang dulu. Jangan tanya dulu, biar saya dulu yang tanya. Saya nak rasmikan dulu dengan Puan Yat kita ni. Sebab saya sangat teruja. Bukan senang saya nak hubungi dengan Puan Yat, dan bukan senang nak planning ni, betul tak Puan Yat? Berapa lama masa setting? Ya, betul. Berapa lama masa setting? Alright, untuk hari ni first soalan saya Puan Yat, saya nak tanya, macam mana, sebab ramai yang tanya ni, ramai audiens kita yang nak tahu, macam mana nak mula bisnes dan daripada mana kita nak mulakan tu? Macam mana selain daripada brand ni, macam mana nak mulakan dia? Nak cari keyakinan tu, macam mana kita nak ubah tu? Macam bagi Puan Yat sendiri lah, pengalaman pun tak apa. Nah, bagi Kak Yat lah, benda pertama yang orang kena tahu dulu sebelum bisnes adalah matlamat untuk berniaga tu apa sebenarnya. Betul tak? Kita kena tahu matlamat kita berniaga ni untuk apa. Kadang-kadang orang berniaga setakat nak berniaga sebenarnya, tapi dia tak tahu matlamat dia. Aku nak jadi apa? Apa bisnes aku ni untuk apa? Apa yang aku nak bagi dekat orang? Maksudnya kita just follow orang. Orang berniaga tu kita follow. Dia macam perniagaan viral lah. Sebab tu perniagaan viral kadang-kadang dia just sekejap je. Dia tak ada tempoh masa yang lama. Sebab tu kita cakap membina branding tu penting. Start niaga, you all kena start. Kita kaya taklah kata, kita ni pun nak sekarang ni kaya rasa kalau kita nak bina bisnes pun terlampau mengambil modal terlampau tinggi pun merisikokan kita. Betul tak? Kadang-kadang start dengan apa yang ada dahulu. Bantu naikkan marketing kita, naikkan orang nampak kita. Sebab ni Mas kaya percaya dalam dunia dunia perniagaan sebenarnya orang kena nampak kita. Orang kena kenal kat kita. Orang kena suka kepada kita dulu, baru orang percaya untuk membeli produk kita. Benda tu yang korang kena bina. Sebab orang kalau setakat nampak dia tak suka kat korang, orang tak beli. Kan yang macam musuh kita, ada musuh kita boleh beli dengan kita. Tak boleh. Orang nampak, orang kenal kita. Sebab tu asal dalam perniagaan kayak still kata you all kena bina branding. Still kena bina branding. Lepas tu keyakinan ni, kepercayaan orang pada kita is the process, is the satu yang kita panggil masa yang akan menentukan. Masa menentukan tu kan, macam tadi lagu lah korang. Itulah sebenarnya. Sebab even Kak Yat dulu, macam mana Kak Yat nak masuk pada online dulu Mas, Kak Yat ingat lagi masa sebab Kak Yat rasa even Kak Yat se-online dulu nak buat live dulu terketar ni Mas. Ya Allah, mula buka live tu 5 kali tutup balik yang korang. Tutup buka delete. Itu dah memang tutup buka delete. Maksudnya dekat sini adalah keyakinan tu belum ke depan. Maksudnya keyakinan diri tu belum nak ada lagi. Belum ada, tapi semua tu proses. Kalau korang tak start, boleh kejadi macam sekarang. Kalau korang dengar ni pepok-pepok kayak kat depan ni kan, boleh kejadi macam gini. Tak boleh. Semua tu proses. Kalau you tak langkah yang pertama, you tak ada langkah yang kedua, ketiga, keempat yang terus untuk jadi seorang yang berjaya. Semua tu adalah proses kan. Kadang-kadang orang tak dapat, kita ni tak semua benda Allah bagi dalam keadaan sempurna kan. Kita ada talent-talent kita yang mungkin kita kena develop. Kita kena apa tu? Kita kena majukan diri kita. Benda tu adalah proses. Itulah, it's even branding juga. Kita tak boleh buat branding hari ni, you berniaga, you terus kaya esok. Benda tu adalah mustahil. Betul tak Mas? Kita dulu ingat tak kita berniaga masa awal berniaga? Kita start dari mana kan? Kaya dulu berniaga,
dengan hanya satu meja kecil dan juga satu printing saja. Masa meja kecil tu dengan tangan, dan kita ada masa tu kat meja dua orang. Berlantaikan simen saja 15 tahun yang lalu. Dan sekarang kaya Alhamdulillah kaya ada lebih kurang dalam hampir 20 orang pekerja dan ada mesin-mesin yang sentiasa bertambah untuk bisnes kita. Itulah proses saya. Jangan takut nak berniaga. Yang penting kita teruskan dan percaya yang Allah tu ada. Sebab apa dah jadi sebenarnya 80% ada rezeki daripada Allah, 20% je kita kena usaha. Ya, betul. Okey, saya yakin dan percaya, dekat sini mesti audiens kita dah tak sabar, nak tanya soalan-soalan tu. Alright, apa kata kita buka soalan-soalan yang audiens kita tanya. Kita tengok dulu ada soalan-soalan ni. Okey, Zari Ana, macam mana nak berniaga kalau modal tu kecil katanya? Dia ajukan soalan ni mungkin pada Puan Yat kita untuk petang ni. Kita bagi Kak Yat sebab Teacher Mas percaya tak, orang-orang yang datang kepada Kak Yat sebenarnya adalah orang-orang yang tak yang jatuh. Orang yang bisnes, ada kedai pakaian. Ini story betul story betul yang diorang datang pada Kak Yat dapatkan testimoni. Diorang berniaga, dibentikan bekerja, anak dibentikan bekerja, lepas tu ada kedai pakaian terpaksa tutup dan duduk menumpang di rumah atuk, tak ada modal langsung. Tapi dia dah start niaga dengan memulakan apa yang ada di dapur dulu. Itu contoh. Maksudnya dia start dengan apa yang ada. You jangan sampai, oh ya aku nak kena keluar modal lah tengok inilah. Yeah. Ikut proses sebenarnya. Semua benda proses. You buat dulu apa yang you pakar, you keluarkan you punya, apa yang you punya ni, jadikan dia sebagai perniagaan. Start niaga dengan apa yang ada di sekeliling kita. Lepas tu belajarlah online. Start online kali tu. Sebab online business ni sebenarnya dia mengikut kita. Kita tak adalah terlampau tertekan dengan nak bayar sewa kedai. Kita tak tertekan dengan apa yang kita nak sewa apa tu, ataupun kita nak ambil team kan. Start dengan apa yang dulu, step by step. Tapi janganlah ambil masa lama untuk ubah ataupun tingkatkan sale kita. Kadang-kadang sale kalau satu bulan ni mungkin 1,000, bulan tahun depan 1,000 lagi tiap bulan, sama je. So maksudnya you dalam peringkat yang sebenarnya you tak ada apa-apa perkembangan. You tak guru sebenarnya. Sebab tu dalam bisnes pun sebenarnya kena ada guru, kena ada cahaya lah yang buka jalan kita. Oh macam ni aku kena buat next step aku. Macam ni aku kena buat. Kalau kita tengok sini kan, banyak komen-komen dekat sini. Shalina Nadia, ya betul apa Puan Yat cakap katanya. Saya nak minat dengan ayat Lisa Humairah. Pesaing ramai sekarang, kebanyakan memang ramai yang berniaga online. Jadi memang susah sikit nak majukan bisnes. Itulah sebenarnya kebanyakan orang fikir. Tapi itulah Kak cakap sebenarnya apa bezanya produk kita dengan produk orang lain sebenarnya. Adakah produk kita nak lawan dengan produk? Boleh ke Mas kita lawan produk dengan produk? Susah. Sebab tu proses perniagaan. You kena sediakan branding yang bagus. You kena bagi value kepada you punya. Tengok macam mana orang-orang yang berjaya jadikan real benda tu. Make it happen. Macam Mas. Macam mana dia nak jadikan make it happen. Dia buka live. Dia sediakan kelas-kelas online percuma yang ataupun kelas yang percuma untuk kenalkan diri dia dalam bidang ni. Ini adalah bidang aku. Aku boleh cakap bidang ini bidang aku. Betul tak Mas? Tapi kita masih takut. Bersaing dah ke depan, kita ke belakang. Sampai lah, saya pun lupa. Tu saya pun nak cerita pasal produk. Saya yakin ya, saya yakin kat sini juga Kak Yat. Saya yakin dekat sini juga audience kita memang sangat excited Kak Yat, di mana topik Teacher Mas share ni, topik Teacher Mas share dah episod kali keempat kita invite usahawan-usahawan semua yang berjaya. Semua setiap minggu bercerita tentang motivasi-motivasi yang berbeza. Sangat bertuah korang yang join live Teacher Mas dan juga Puan Yah Petani, sebab di mana korang tengok dekat sini The Beauty Expert Academy bukan sahaja bercerita tentang misi and visi untuk kecantikan, malahan ilmu-ilmu yang korang boleh apply untuk harian apply untuk macam cerita apa Puan Yah cerita tadi adalah branding, keyakinan dan sebagainya. Kita baca balik ada komen dekat sini Adam. Nampak tak kat situ? Kak Yan nampak Adam ada kat situ. Kat komen dekat skrin kita. Perkongsian terbaik petani untuk tambah ilmu berniaga. Suka dengar katanya. InsyaAllah. Itu Muhammad Putera tu pun bagus. Sekarang mudah. Boleh join DS. Tak perlu modal. Start daripada modal dulu. Jangan sampai you habiskan modal tapi rupanya you tak ada ilmu nak marketingkan bisnes. Lepas tu you tersadai barang banyak tertinggal. Kan barang jadi stok. Duit tu jadi stok lapuk. Dah tak terjual. So
Benda tu pun start kita jual dulu, tengok macam mana boleh tak kita kuasai apa yang kita nak jual tu. Even di S pun kalau kena ada personal branding juga eh. Kalau tak nanti semua pergi SQ. Sebenarnya you yang bersama ingatkan. Kita bawa kita bawa branding orang tapi kita still kena bina keyakinan diri kita untuk break kita punya branding personal juga. Penting sebenarnya. Okay, lepas tu saya pun selit juga dekat sini. Maksud dekat ayat di situ, personal branding ni korang jangan fake. Jangan tipu-tipu. Korang jadi diri korang sebenar. Ya. Okay. Diri kita. Jadi ke diri korang sebenar. Jangan nak fake-fake dah. Korang jadi. Kalau korang ni jenis orang yang periang, riangkan korang di dalam Facebook. Kan? Betul tak? Korang jenis riang. Nak buat macam mana tak ke korang nak kontrol? Dan jenis riang nak buat macam mana kan? Menangis pun korang gelap. Apa pun korang gelap. Korang tunjuk diri korang. Maksudnya di situ lah kan? Kak Yat. Maksudnya personal branding sangat penting dan jadi diri sendiri. Yang penting sekali jadi diri sendiri. Okay. Keyakinan dan branding sangat penting untuk korang mulakan sesuatu. Yang keempat sangat special iaitu guna apa saja yang ada di dalam tangan. Apa saja yang ada di dalam tangan korang pakai dulu untuk jadikan. Pakai dulu apa yang ada. Jalankan bisnes dulu, tengok macam mana. Lepas tu belajar ilmu marketing tu penting. Tak ada siapa yang belajar keluar daripada mak kita ni terus jadi hebat meniaga. Hai, saya boleh meniaga? Tak boleh. Apa benda pun, kita nak belajar pun, menulis pun kita belajar kan, masuk sekolah kan. Apalagi dalam bidang ni, bisnes juga semuanya bukan je bab-bab. Macam ibu Kak Ayat dulu, ingatkan bila dah buka kedai tu dah boleh buat sale. Rupanya kena ada team marketing, kena ada team account, kena ada team ada team. Oh, banyaknya team aku kena ada rupanya. Betul. Tidak semua kita boleh handle sendiri. Kita ada orang kanan dan kiri. Saya pun belajar juga benda ni. Saya pun baru belajar dengan sifu-sifu iaitu saya pun dalam ni saya boleh cakap masa saya belajar berterima kasih sangat. Ya, kita ada sifu-sifu belajar. Saya pun nak berterima kasih juga sifu saya. Boleh saya nak kenalkan sikit lah sifu Dino. Saya memang banyak sangat belajar dengan ilmu dia. Kadang-kadang kan saya sampai tak nak tidur malam. Saya terus fikir, apply. Bukan minda saya ni apply ilmu yang dibagi tu. Contoh, kita buat talk semua ilmu yang dibagi tu sampai saya nak tidur malam saya jadi apply lagi. Masih bercakap, minda saya ni masih bercakap, oh banyaknya idea, kita rasa macam tu tau. Apa sebab kita dah start ada orang kiri dan kanan. Dulu kita rasa, oh diri kita semua boleh buat, aku boleh dulu. Okay, sebenarnya salah benda tu. Alright, kita ada soalan juga dekat sini tapi saya nak tahan sekejap Kak Yat. Okay, saya nak tahan dulu soalan sebab saya yang nak bagi soalan juga sebenarnya. Saya nak bagi soalan pada Kak Yat iaitu seperti mana diorang tahu sekarang ni saya memang suka, excited sangat ni nak bagi soalan Kak Yat. Okay, ada tips menarik tak untuk kongsi dengan mereka? Macam mana nak mula tips tu? Tips-tips yang menarik yang kita nak kongsi pada audiens dan tetamu-tetamu kita untuk hari ini. Okay, boleh kuayat-kuayat. Kita kena lupakan sekejap offline kita. Dalam PKP ni, kita kena lupakan sekejap kita punya dunia offline. Kita kena pertama tengok sekeliling kita apa yang kita boleh buat untuk mula bisnes ataupun kekalkan bisnes yang ada. Kadang-kadang bisnes apa yang ada tu teruskan. Create branding, kena faham apa tu branding. Branding bukan setakat logo you all. Branding adalah macam mana kita nak bina bisnes kita, hala tuju perniagaan kita ni dalam bidang apa. Kadang-kadang, sedar tak? Kadang-kadang ramai peniaga yang terlampau cacah marba. Dia tak tahu pun apa bisnes yang dia nak buat. Sebab kadang-kadang dia masuk bisnes kecantikan, kadang-kadang dia masuk pula bidang apa tu, bidang makanan, kadang-kadang dia masuk pula bidang, terlampau banyak benda. So, itu akan berlaku bukan keliruan pada founder saja tapi kegeluhan pada orang yang melihat page kita nanti. Sebab apa dia buat ni sebenarnya? So kita nampak apa? Kita nampak tak pakar. Kita nampak kita ni adalah peniaga setakat buat-buat sahaja. So betulkan branding korang. Yang kedua, start online kan business. Start buat live. Sebab yang simple dulu. Kadang-kadang apa yang Mas buat ni adalah live ni adalah benda yang free. Percuma dulu. Kita start buat dulu. Lepas tu kita ajak orang-orang yang mungkin ada database lama-lama kita tu, ajak, call. Tanya apa khabar. Janganlah terus menjual. Korang kalau telefon, kak saya ada promosi kak. Saya tak tahu je ni. Akan nak try tak promosi saya ni. Kan? Cuba tanya dekat ni, apa khabar kak? Dah lama tak jumpa. Akak bisnes macam mana kak? Boleh saya bantu? Saya sekarang ni kak, barulah masuk sikit-sikit korang punya perniagaan. Ini terus-terus masuk, terus pancing promosi. So jangan buat kesilapan tu. Sebab orang tak suka kalau kita terus menjual kan. Share dulu. Tanya, kita ambil berat dulu. Kaya setulah tip kalau korang nak start balik semula perniagaan. InsyaAllah. Wah, sebenarnya semua orang boleh buat sebenarnya. Alright. Bernas dan sangat panas topik kita hari ni ya Puan Yat.
Sangat Ya, pandai. yeah, Saya betul. yakin dan percaya diorang ni pun sangat-sangat excited. Jom kita mulakan baca soalan-soalan audiens kita. Alright. Dekat sini kita nampak dekat skrin Puayat. Puayat boleh tengok dekat skrin. Dekat sini Syafiqah Mat Saad. Saya ambil yang belakang je nama dia sebab Aushu tu. Saya tak reti nak sebut yang depan tu. Syafiqah Mat Saad saya ambil. Macam mana nak bertahan dalam bisnes ni? Bila dah mula okey. Kadang pertengahan tu jadi down. Hilang semangat Betul. untuk bisnes katanya. Macam mana tu Puan Yat? Betul. Puan Yat ada tips tak untuk dia? Sebab kita berniaga ni sebenarnya kan Mas, kayak macam satu benda tau. Kita akan berniaga, kita akan start untuk capai 10,000 pertama. 10,000 pertama tu kita akan start. Orang kan nak capai 10,000 tu susah sangat. Dia akan pergi 2,000, 3,000, turun balik, naik balik, turun balik. Pecahkan untuk kita tu. Kita start sebab kita tak ada matlamat. Kita tak ada apa. Kita nak buat apa pun kita tak tahu sebenarnya. Sebenarnya dalam bisnes ni memang you all kena faham. Kita start, kalau kita tak ada ilmu baru, boleh tak kita boleh capai satu benda yang baru? Contohnya kita dah ada ilmu untuk capai 10,000 pertama kita. So bila kita dah capai, kita akan start lagi untuk pergi pada 30,000, 50,000, dia akan pergi 100,000. Dia ada dia tangga tau Mas. Tangga yang kita nak pergi tu, dia akan ada peringkat dia. 10,000, pergi 30,000, dia akan pergi 50,000, dia akan pergi 100,000. Dengan ilmu yang kita ada pada 10,000 ni, tak akan bawa kita pergi kepada 30,000. Percayalah. So kita kena kutip balik ilmu-ilmu baru untuk kita apply dalam dunia perniagaan kita. Benda tu yang sebenarnya itulah basic asalnya kita kena start. Kalau kita anggap apa yang kita buat hari ni dengan capaian sale kita pada hari ni, kita nak capai satu benda yang luar biasa pada esok, tapi kita tidak melakukan apa-apa tindakan yang luar biasa, adakah boleh tercapai benda tu? Tak akan terjadi. Mustahil sebenarnya. Ilmu itu penting. Ilmu tu sangat penting. Yang penting jangan ilmu sangat je korang simpan dalam kepala. Kena apply. Kena apply. Jangan tahu ilmu je tapi tidak apply. Tahu sekadar tahu. Buku 3-4 buku ni duk catat saja ilmu-ilmu tapi tidak apply. Apa kata korang yang tengah tengok Cucu Mas petang ni pada episod yang keempat dah kali ni. Episod dah keempat, Puan Meriak lagi hari ni Cucu Mas jemput. Apa kata korang dapat ilmu tu terus apply. Okay, untuk pengetahuan, untuk pengetahuan Puan Yat, daripada episod pertama, kedua, ketiga, keempat, semua kita jemput tetamu-tetamu pun memang bercerita tentang marketing, branding. Hari ni pula Puan Yat bercerita macam mana korang nak bermula. Banyak sangat ilmu tu. Semua setiap hari Jumaat kita share. Nak bagi ilmu cara ni untuk diorang semua. Okay, kita tengok komen dekat sini, Rock Pancing. Kalau berminat nak bisnes, fokus pada satu dulu ke atau boleh campur jenis-jenis perniagaan katanya Wayat? Dia macam ni tu Mas, ada orang yang dah fokus, so fokuskan, terus fokus. Tapi ada orang, setengah orang sebab dia tak tahu dia nak meniaga apa. Nak try yang inilah, yang ni viral pula, nak try yang inilah. Ini viral pula, ini macam boleh ni bawa ni kebab kawan aku macam kaya ni. Nak try yang inilah. Sebab tu you all ada banyak business sebab you tak try, nak cuba dan nak cuba-cuba. So apa yang Kak Yat boleh cakap adalah you tengok dulu perniagaan you mana yang boleh memberikan income yang paling tinggi. Bila you dah nampak apa kelebihan daripada satu tempat tu, fokus pada satu tempat sahaja. Sebab kita ni bukannya robot, kita bukannya soto yang kita boleh jaga semua page banyak sangat Facebook. Even kita pun start daripada seorang kan. Ini kita, itu belum lagi kita nak cerita ambil ordernya kita, nak yang buatnya kita, yang nak apa tu, yang nak menghantarnya kita, yang nak postnya kita. So korang kan superman, kan faham semua benda korang nak buat tapi fokuslah satu benda. Kadang-kadang kita rasa macam kita boleh buat tapi bila kita dalam keadaan kita tak boleh tertekan, kita akan start, kita akan rasa down, kita akan stop. Itu lagi bahaya sebenarnya. Lagi satu yang saya nak share adalah Mas adalah kadang-kadang tak sebab kan nampak tadi ada satu soalan yang kata macam mana kalau kawan-kawan tak membantu saya punya like tapi dia tak bantu perniagaan kita. Mas, ada ke adik-adik kita ataupun saudara kita yang nak hari-hari nak order barang kita? Kan? First, kita kena kesian. Second, nak beli lagi, dia orang pun ada juga kocik yang dia akan jaga. Seingatlah, kita meniaga bukan untuk semua orang. Kita kena cari customer baru. Kena cari customer baru. Dalam online business sebenarnya, kita punya customer tu besar, luas. Cari customer baru. Tak payah harap pada kawan-kawan. Betul, 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 betul.
Okay, dekat sini satu tak perlu harap kawan-kawan. Yang kedua, adik-beradik kita sebenarnya support. Support tapi takkanlah dia je kita target kita ni. Berhari-hari, berminggu, berbulan, adik-beradik je kita duduk target. Korang kena pecahkan, kena pecahkan. Ya, korang kena pecahkan, minda sikit, kena pecahkan. Okay, macam mana aku nak dapat database baru? Macam mana aku nak ni? Macam mana? Yang kontak lama-lama sama-sama bujang dulu bekerja tu, ha, hello balik, ha, bercerita, tanya khabar dan sebagainya. Jangan duduk segan apa semua. Orang nak cakap apa lantak pi. Yang penting kita berusaha dulu, yang penting kan? Betul tak? Kita berusaha dan terus tawakal. Betul tak? Okay? Ni panas tau. Petang ni topik kita panas. Ilmu tu yang mahal Puan Yat. Ilmu Puan Yat share hari ni sangat-sangat mahal. So saya nak baca beberapa soalan dekat bawah ni Puan Yat. Dekat sini kita panggil Ria. Terima kasih Teacher Mas dan Puan Yat atas pengongsian petang ni. Semoga kita semua dapat berniaga dalam keadaan positif katanya. InsyaAllah betul. Cari sifu yang betul. Cari sifu yang betul. Di mana korang rasa aura tu ada kepercayaan yang tinggi. Itu dia yang terbaik untuk kat korang. Kan, betul. Betul. Sifu ramai, Puan Yat. Sifu sangat-sangatlah ramai. Dekat Malaysia ni berata-rata sifu. Tapi kita kena tahu aura kita dengan dia. Connection kita, cara percakapan kita boleh pergi tak? Ada setengah tisu, tisu pula. Sifu. Sifu. Dia nak mengajar, dia nak mengajar sampai ada satu perhinaan pun ada. Tapi korang kena pandai. Pandai cari sifu yang betul. Sifu yang betul. Kata sifu yang betul. Kata Mas, kata you orang kena bersabar. Kadang-kadang ilmu tu dia tak datang sekelepuk terus faham. Ambil masa untuk terima Kak Yat belajar kan. Kak Yat adalah anak murid Sifu Najib Asadok. Kak Yat pasti rasa Kak Yat nak fahamkan cara sifu, macam mana dia train kita orang. Dan ambil masa. Oh, rupanya bila dalam 6 bulan, lepas tu, yang ini sifu suruh buat. Padahal dia sebut bulan-bulan kali dah. Tapi itulah benda betul, sabar. Kita pasti bila kita gali, kadang-kadang kita mungkin dah satu kaki lagi kat bawah. Tapi kita stop mati. Kita tak dapat lepas bawah tu. Betul. First-first nak menuntut ilmu ni, first-first korang nak belajar sesuatu benda, nak bina, nak bermula dengan bisnes, tajuk kita balik topik tajuk kita hari ni adalah macam mana nak mula bisnes tapi tak tahu tu. Okay. First, korang nak mula tu, memang lawyer, nak muntah ni, nak apply sesuatu benda yang baru. Rasa nak muntah, saya rasa nak muntah Puan Yat. Rasa nak muntah, rasa tak nak bangun tidur, rasa nak demam gigi-gigi aku, aduh penatnya. Gini ke? Dia lain tau. Gini ke? Dia orang gini ke? Alah penatnya, stres dia. Saya macam tu Puan Yat, saya macam tu nak apply. Sifu saya bagi idea-idea tu, saya macam Allah sudah dah matilah. Kan? Rupanya setiap sifu dia dibagi ilmu tu memang sangat-sangat berguna kalau kita tajamkan minda kita. Positif. Korang kena menerima benda-benda tu secara positif. Okay, korang positif, lepas tu korang apply. Okay, dekat sini kita ada lagi soalan dekat sini. Syafiqah ni, dia tanya, kena kuat kalau nak bisnes ni, mental, fizikal kena kuat. Ya, betul. Sangat-sangat betul. Sangat-sangat betul. Okay. Dekat sini banyak soalan ni, Puan Yat. Banyak sangat soalan petang kita ni. Petang ni, Ika apa ni. Ashu Ika. Bagus hari ni, Teacher Mas jemput orang hebat untuk kongsi ilmu. Jom kita dengar katanya. Setiap minggu insyaAllah Teacher Mas akan kembali topik-topik yang hangat. Di dalam tajuk Teacher Mas share topik-topik mingguan tu memang special untuk korang. Natrah Rara. Perlu ke bergolak gadai kalau nak start bisnes? Sebab takut bila dah start niaga tak lepas modal Puan Yat. Boleh bagi sepatah dua kata? Nak kata perlu ke tak perlu ni dia kena jawab sendiri sebenarnya. Kalau dah berkuluk gadai tu, betul ke boleh majukan bisnes tu? Sebab tu Kak Yat diajar start dengan apa yang ada dulu. Kalau kita rasa macam nak berkuluk gadai tu boleh, tapi kena start dengan ilmu. Kalau kita pergi, kita tak ada ilmu, kita tak tahu pun macam mana kita nak jual, kita tak tahu pun marketing yang betul. Agak berbahaya sebab dalam dunia bisnes kan kita pernah dengar investment kan. Investment yang paling tinggi dia punya apa tu risiko, nilai risiko dia adalah dunia perniagaan ya you all. Sebab bila you jatuh,
You jatuh, you habis modal you. Tapi kalau you boleh pergi jauh, maksudnya you punya keuntungan tu lebih tinggi. Dia tinggi. Dia punya risiko tinggi, tapi dia punya pulangan pun tinggi juga. Dekat sini, dekat sini, dekat sini maksud payah adalah jangan korang bergadai, korang masuk kolam yang sama. Cari kolam baru, faham tak? Jangan masuk kolam yang sama. Sekali lagi benda yang sama, result yang sama dapat, betul tak payah? Kalau dia masuk kolam yang sama, dia dapat result yang sama. Dia kena cari meat seafood, cari ni, cari ni, nak golok gadai ke apa semua, betul tak? Ha, kayak si kata bergolok gadai untuk ilmu tak apa. Tapi mungkin ada sedikit ni lah. Tapi orang kena konsisten lah. Tapi kalau bergolok gadai benda tu, tengok ilmu dulu boleh tak pergi. Kalau tak boleh, apa yang ada tu jalan dulu. Sebab sekarang ni dunia orang bunuh diri banyak sangat. Kayak pun risau juga sebenarnya. Ramai peniaga atau mungkin orang tu pun ada yang tekanan emosi tu terlampau tinggi. So kurangkan risiko sikit, buat apa yang ada, tengok, try satu, kalau nak maintain boleh pergi dan tingkatkan sikit lagi, tingkatkan lagi. Tapi janganlah satu apa je, hari ni sama, besok sama, minggu depan sama, start rekod di mana kita. Korang boleh tahu sama ada korang ni berkembang atau tak berkembang adalah bila korang start rekod jualan korang. So tak tahun ni, bila tahun 2021 ni mungkin sale korang dalam RM200,000. So bila tahun depan dia naik tak? Maksudnya you dalam improvement ataupun grow yang sehat. Tapi bila dia naik turun, naik lagi, dia turun lagi, maksudnya kita ada satu benda yang kita tak lengkap kat situ. Faham. Ini soalan lagi, Fika Syarif. Macam mana nak tetap semangat dalam bisnes? Sebab kadang down terus. Down terus katanya Puayat. Terus. Bukan seorang macam ni. Betul, semua orang sebenarnya sama. Even Kak Ayat sendiri pernah down. Even Mas pun saya kaya percaya mesti pernah down juga. Ada kadang-kadang kita rasa macam, ya Allah penatnya aku, astaghfirullahaladzim, apa aku buat ni tak jadi-jadi lah. Semua ada down. Tapi Kak Ayat dapat tiga semangat sebenarnya. Satu, guru kita. Guru orang yang boleh apply apa kita nak cakap. Itulah semangat kita. Bila kita tengok dia kata, naik, bangkit dia tu. Nombor dua adalah circle kita. Bila kita belajar, kita ada circle pembelajaran. Kita ada kawan yang kita boleh record. Atau kita ada kawan-kawan perniagaan kita yang ada masalah yang sama dengan tiga. Nombor tiga adalah semangat, energi daripada orang-orang yang berjaya. Tengok macam Mas macam dia berjaya. Tarik aura dia. Aku nak dia macam Mas. Jadikan dia impian kurang. Semangat. Betul sebenarnya. Itulah benda-benda yang kadang-kadang kita lupa buat. Bila kita tengok down, kita down ni, kita tengok kepada negatif. Orang bunuh diri, orang sakit, orang ni. So korang tak akan dapat sampai pada kemuncak. Kemuncak untuk naikkan korang punya semangat tu. Dia akan jadi down. Pagi-pagi dah down. Takkan boleh naik lah. Betul. Kalau tengok benda-benda down tu, scroll laju-laju. Ayah panjang kan? Betul, tak payah panjang pun. Okay, ni kita ada lagi soalan-soalan ni. Panas lah, petang ni memang hot. Ilmu-ilmu yang kita dapat sangat-sangat hot. So kita baca lagi soalan ni. Ita Adira, macam mana nak start balik bisnes bila pernah gagal katanya? Dia nak start balik, nak mula balik tapi pernah gagal. Macam mana tu Puayat? Kayak ada story satu tau kan nak share dengan ni. Ada seorang tu peniaga, kalau korang sempat tengok dalam page dia adalah JP Donut. JP Donut ni ada story yang kaya rasa sebelah kaya borak dengan dia dapat kata testimoni. Kaya suka dapat testimoni sebab kita suka tengok orang jenis customer kita. Dia adalah seorang peniaga yang berjaya. Dia pernah cecah sale 1 juta sebulan. Mas, 1 juta sebulan Mas. Orang bawa berapa ratus ribu dah macam ni. Dia satu juta dia bisnes dia jatuh. Kena tipu. Dia bugi. Kan jual donat ke apa tu? Jual donat? Dia jual donat sekarang. Dia ada orang yang pernah kaya, yang pernah berjaya. Dan kaya pun amazing. Kan? Dia pernah ada rumah banglo, dia pernah ada mall sampai dua. Kan kita tengok macam tu, tu hebat dia kau. Dia jatuh. Biasanya tak jadi. Hutang keliling pinggang. Dia bangkit niaga balik. Dia niaga tu, dia buka satu kedai restoran. Tapi dia kata dia tak grow Kak Yat. Saya tak grow. Saya tak boleh kalau saya niaga, saya tak grow. Saya tak dapat peningkatan dalam bisnes saya. Dia tutup kedai. Lepas tu dia pergi melangkah pada Australia. Australia kan kita ada cara dia sendiri kan. So dia buka bisnes dengan orang yang dah memang ada apa tu, dia memang pemenang duduk kat sana lah. Tapi perkongsian, ibu perkongsian tapi pakai nama orang tu. So bila dia nampak dia bisnes dia bagus, dia boleh tingkatkan bisnes dia. Masa 2 tahun saja dia boleh tingkatkan bisnes dia. Entah macam mana, mungkin orang tu nak gunakan dia saja, dia balik ke Malaysia, dia nak angkut anak bini dia pergi dekat Australia.
hilang mas, habis sekali dengan bisnes modal dia, almost sampai dekat 400 ribu. So dia tak give up, dia tak give up. Lepas tu dia jadi setakat chef je. Chef tu pun dia kata gaji dia pun dekat almost 10 ribu. 10 ribu dia punya ni. Tapi PKP dia berhentikan pula. Dalam keadaan dia tak ada duit, dalam keadaan dia mempunyai hutang yang tinggi lagi, dalam keadaan dia tak ada makan, nak makan pun susah. So kat situ apa, dalam keadaan macam mana, dia desperate untuk terpaksa nak cari sesuap, bagi dia nak cari rezeki. Dia start sekarang ni menggunakan hanya berniaga donat sahaja. Tapi dia start di Bilo. Dia jumpa Kak Yat. Masa tu dia bina balik Kak Yat. Masa tu Kak Yat ada promosi untuk branding untuk Seringgit punya. Kak Yat bantu dia. Kak Yat dengar story dia. Kak Yat buat bantu dia satu promosi Seringgit punya branding. Tapi dah tak ada ya sekarang. Kau dah tanya Seringgit tu tau. So Kak Yat bantu dia. Dia start kat situ. Dia mulakan daripada asas balik. Lepas tu dia berguru, lepas tu dia tengok Kak Yat belajar, lepas tu Kak Yat share learning point yang Kak Yat bagi kat dia. Dan sekarang even dia dalam masa tahun lebih, Kak Yat tengok perkembangan dia daripada zero dulu, sekarang sales dia boleh cecah setahun kemudian sekarang dia boleh cecah dalam 30,000 lebih satu bulan. Gara-gara donat. Waktu start dengan donat, JP Donat, dan pernah viral dalam online. So kalau korang kata nak bangkit tu susah, tengok balik pada orang yang punya kesusahan yang lagi tinggi daripada kita. Kadang-kadang kita ni rasa macam susah, tapi itulah kita kata, bila kita tengok daripada cerita orang, inspirasi orang, macam mana dia bina, jangan tengok pada kejayaan dia sekarang, tapi tengok kepada apa masalah dia dapi, apa laluan kita, kan mas? InsyaAllah. Alright, topik kita memang panas petang ni. Dan sebelum tu kita nak tanya, audiens kita masih ada ke? Korang masih stay ke dengan kami? Ikin, wow banyaknya. Banyak ilmu katanya mungkin kan. Masih ada ya? Korang masih ada ya? Ni ada diorang ni. Sarah Alia, selamat petang teacher dan tetamu katanya. Alright. Teacher Mas rasa ini adalah topik yang keempat episod kali keempat Puan Yat. Sangat-sangat panas, sangat-sangat hot. Ilmu-ilmu yang diorang boleh apply, tak rugi pun dia join, betul. Ni Wan Marisa, tak rugi join live hari ni, manfaat sungguh katanya. Alhamdulillah, memang betul sangat-sangat. Memang ilmu-ilmu ni memang sangat bagus. Junaida Borhan, terbaik penguasian hari ni katanya. Puan Yat memang sangat-sangat ni adalah di antara peniaga-peniaga saya rasa. Okey, kita nampak dekat sini Amin Aziz. Dah terbakar ni katanya. Allah wabak hati-hati, pilih bomba dia tak? Tanya dulu, pilih bomba ada tak kat situ? Risau juga. Kalau bujang risau juga. Kawin tak lagi kan, dah panas. Dah terbakar. Alhamdulillah terbakar lah. Ni Hani Safira, panas-panas topik petang ni kata dia Puan Yat. Alright. Untuk audience semua, tak kisahlah korang follower Puan Yat ataupun follower Teacher Mas, untuk akhir rancangan hari ni Puan Yat, ini janji saya, saya nak bagi e-book percuma untuk mereka. Alright. Nak bagi e-book percuma. Yang akhir komen nanti kita letak satu link untuk korang dapatkan e-book percuma daripada Teacher Mas sebenar hari Jumaat ni. Okey, daripada Teacher Mas, iaitu 7 langkah rahsia kecantikan. Puan Yat pun boleh dapatkan e-book kita, okey? Bolehlah. Alright, so kita sama. Kita tengok orang yang jelitawan macam tu. Kadang-kadang pakai jenis tak. Kau belum cantik korang. Ya Allah, subhanallah. Puan Yat ni memang daripada dulu-dulu. Daripada dulu sampai ke hari ni. Daripada saya muda-muda, terang-tantang, anak kecil lagi tu tak? Betul. Hulu pilih, bawa sikit sinar dengan baju sekolah kan. Mak busy cari makan. Padahal tak sorang tu. Banyak pecah rahsia pula, ada anak bagai. Janganlah pecah rahsia. Gurau je. Alright, kita teruskan dengan komen ataupun soalan petang ni. Lisa Nur, thank you sharing topik-topik berguna petang ni katanya. So, maksudnya korang masih ada lah ni. Belanja hai-hai banyak-banyak sikit untuk Puan Yat kita. Bukan senang Teacher Mas nak apa nama? Nak
combine macam ni tau. Bukan senang, kita orang dah setting 2 minggu baru sempat kita orang combine dengan Puan Yat. So kalau korang ada soalan, tanya je. Tanya, 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 tanya sahaja. Sementara Puan Yat kita masih ada dengan kita. Alright. Sarah Alia, kalau mula-mula nak buat bisnes, perlu buat loan atau perlu buat loan ke loan, untuk loan permulaannya? Ini sama juga macam tadi kan, perlu ke bergelut gadai. Saya rasa dia bergantung pada diri korang lah. Perlu ke buat loan? Boleh bayar ke tak? Rasa-rasa dengan bisnes korang sekarang ni, kalau ambil loan tu, adakah jerat diri sendiri? Sebab tu saya cakap, start dengan apa yang ada dulu. Start dengan apa yang ada dulu. Mungkin korang boleh start dengan gadai kat rumah sendiri. Sebab korang tak nak tak nak korang terjerat lah. Sebab loan ni pun sekarang bukan senang nanya. Dia jadi satu bebanan tu. Setiap bulan kita kena bayar, setiap bulan kena bayar. Boleh buat kalau korang ada ilmu. Dah boleh buat kalau korang yakin benda tu boleh pergi dan korang boleh manage benda tu. Sebab benda tu kaya tak boleh nak jawab sebab kita tak tengok macam mana you punya business punya strategi. You all ada business strategi, tak boleh main belasah langgar dia. Kalau orang tanya tadi, tak boleh ke meniaga langgar dia? Boleh, meniaga langgar dia. Tapi setakat kita meniaga ada touch and go je lah. Orang meniaga mesti datang. Datang untuk tutup kedai orang tak kisah pun. Kadang-kadang orang kena macam tu. Tak nak, kita nak grow, kita nak berjaya, kita nak kaya, kita nak semua tu. So kena ada strategi bisnes yang betul, dapatkan betul strategi. Jangan main belasah yang korang nanti kan tak nak tu burung gadai, tak bayar loan, nanti loan tu tak dapat, nampak benda lain yang korang beli dah tak boleh bayar bulanan. Jangan. Betul. Kadang-kadang dia orang nak buat loan ni, mungkin dia nak mula daripada loan yang kecil pun. Okey, kalau korang rasa loan tu boleh membantu korang, boleh, tak ada masalah. Cuma jangan korang masuk kolam yang sama, Puan Yat. Betul tak? Masuk kolam yang sama ni bukan bisnes yang sama. Jangan nanti pula dia orang tukar bisnes. Bukan maksud teacher mas petang ni adalah korang mesti tukar bisnes. Tidak. Maksudnya contoh korang produk tu stiker warna hitam. Apa kata korang brandingkan dia jadi stiker warna gold ke contoh. Kita olahkan benda tu nampak lain, betul tak? Dan dalam ilmu-ilmu. Betul. Cari ilmu yang betul. Dalam branding pun sebenarnya ramai orang silap berkenaan dengan consistent color. Consistent color pun selalu korang buat. Esok color yang tak sama. Tengok macam mas sendiri pun mas gunakan branding warna gold kan. Maksud kita dah faham. Wah, kita tahu lah tu. Dia sebab dia akan pergi pada emas, gold, pada orange sikit-sikit, tapi itu yang bawa. Ingat ya you all, orang kenal branding kita dengan colour dahulu. Macam orang tengok ini kan, Kak Yat gunakan warna biru sebab branding Kak Yat ada warna biru. Itu. Tapi kebanyakan peniaga Melayu silap dia orang adalah bila dah buat logo dah cantik, dia dah buat pesanan, nanti setahun kemudian mas dia tukar branding dia. Dia tukar. Bosan lah. Dia sebenarnya ikut hati perasaan dia. Lepas tu daripada warna kuning dah konsisten, esok dia buat hitam pula. Lepas tu orang, sesuatu orang boleh ingat tak? Sebab tu ilmu branding korang kena puasai. Sebab bila korang langkah, jenis korang selama tahun yang korang buat bisnes tu, orang dah lupa. Goodbye, see, goodbye. Oh, ingat ada lagi bisnes ni rupanya. Rupanya ada lagi ya, tak ada dah. Ya, betul-betul. Kalau pasal branding color ni Puan Yat, memang sangat saya setuju sangat oleh kerana apa? Okey, ni pengalaman saya . Kalau customer datang ataupun walk in ke melalui WhatsApp ke online ke tak kisah, mesti dia orang cakap, Puan Mas suka lah tu color macam ni. Saya tak cakap pun, dia orang dulu tau. Macam Puan Mas sukalah tu. Kalau student saya, teacher Mas sukalah tu color macam ni kan. Mesti suka color gold. Saya tak cakap tapi dia orang boleh baca tau. Dia orang boleh baca. Gold putih, teacher Mas. Gold putih, teacher Mas. Betul. Dia orang boleh baca. Mas pun tengah bina branding sebenarnya. Itulah branding mas sebenarnya. Tapi branding ni ada yang intangible, ada yang tangible. Maksudnya ada yang kita tak boleh nampak, ada yang boleh nampak. Ada branding yang kita kena highlight dulu untuk orang kenal kita. Lepas tu barulah daripada pengalaman dia rasa macam mana dengan kita. Oh, rupanya mas ni kalau buat imat dia bagus. Itulah benda-benda yang kita nak experience customer kita. Benda tu yang kekal sebenarnya. Ramai orang tak senggo lepas jaga, lepas tu dia tak nak pun jaga customer dia. Dia pergi macam tu je lah.
Tu yang kena sekali semua marketing, kena cek customer baru, cek customer baru. Padahal customer lama ni kadar membeli dengan kita adalah lebih tinggi sebenarnya. Alright. So untuk hari ni teacher Mas nak selitkan sikit nak selitkan sikit apabila Puan Ayat bagi keterangan, saya nak selitkan sikit. Okay, untuk follower teacher Mas, follower Puan Ayat, tak kisahlah audience-audience yang tengah tengok teacher Mas bersama Puan Ayat hari ni, korang bisnes tolong jangan ikut-ikut. Okay, bila korang start ikut-ikut, waktu tu otak korang memang sakit. Orang buat A, korang buat A. Orang buat B, korang buat B. Korang start ikut orang, memang otak korang memang akan jadi tak betul. Alright, sebab kita jadi sakit, betul tak payah? Orang ada A, kita nak buktikan sama. Aku mesti kena ada. Orang tunjuk baglo, korang nak usahakan dapat baglo tu sebab nak sama. Tapi korang tak tahu apa maksud dia. Mungkin dia ada strategi cara dia. Jangan macam ni tau, sebab kita kadang-kadang kita nak nampak sama tapi bukan dia. Maksudnya korang nak sama dengan orang tu tapi korang tak tahu strategi orang tu main peranan macam mana. Dia ada strategi dia, dia ada strategi dia. Macam kita contoh, orang buat live, kita boleh buat live pun ya, betul tak? Tapi orang tak tahu apa strategi dia tu, apa teacher Mas tu buat live. Puan Mas dengan apa nama Puan Ayat ni buat live, apa strategi mereka kita ada strategi kita. Strategi kita adalah rapatkan dengan audience. Tetap kita nak mesra-mesra dengan korang. Lagi satu, dalam live ni dia menunjukkan siapa you all. You ni caliber you all dalam bidang apa. So orang percaya dengan you all. Kalau kita tengok nak beli barang, kita pula tak pernah keluar. Founder pun tak berani nak keluar. Suruh paksa-paksa orang lain pergi pula. Lepas tu kita takutlah, scammer pun banyak sebenarnya dekat bidang online ni. Ini adalah satu cara macam mana kita nak rapatkan antara kita dengan kita punya customer. Sebab kita dalam darat ni, sekarang ni kan dengan PKP lagi kita tak boleh berjumpa. Hanya kemas, punya mas. Jadi kan hanya merapatkan lagi jurang sebenarnya. Orang kata tak ada halangan untuk kita ke depan. Alright, untuk audience teacher Mas hari ni, untuk audience teacher Mas, untuk apa nama follower teacher Mas dan juga Puan Ayat. Okay, apa kata hari ni teacher Mak nak kenalkan korang lebih rapat Puan Ayat kita, iaitu dia adalah mengajar korang ataupun membina branding seseorang. Macam mana nak mencecah 10K pertama katanya tadi, betul? Betul lah. Kan? Alright, sebelum tu apa kata Puan Ayat kita nak belanja diorang dulu. Page Puan Ayat, kita minta diorang follow, mana nak tahu nanti tim-tim Puan Ayat kita boleh guide mereka. Boleh tak boleh? Alright, kat sini. Ini page Kayat ni. Kita buat strategi marketing untuk kuasai 4 strategi marketing perniagaan. Ni pun ada sebenarnya kelas-kelas Kayat juga sebenarnya. Ni kita bagi secara percuma saja untuk orang belajar berkenaan dengan branding. Sebab Kayat tahu even peniaga-peniaga yang bersama dengan kita pun mas sebenarnya 80% masih lagi tak faham berbranding. Masih lagi tak faham macam mana kuasa branding ni boleh bawa bisnes kita tu lebih orang nampak, orang kenal, orang suka, orang percaya. Hanya adalah kelas ni adalah secara percuma sahaja. Dan ia akan jadikan pada esok hari. Kalau korang ni daftarkan di Telegram kami, Wowkan Branding Anda tu, masuk dan dengar dulu dan fahami. Korang kalau nak berniaga, tak bina branding, itu adalah satu benda yang dalam korang buang masa. Lepas tu korang buang apa tu, buang duit sebab terpaksa bayar benda-benda yang tak berimpak pun dalam korang punya bisnes sebenarnya. Alright, kalau korang nampak dekat sini, nampak page proyek kita, proyek Sendirian Berhad daripada proyek kita. Nampak dekat sini dia sharing. Dia sharing dengan korang banyak ilmu yang korang boleh dapat dekat page dia ni. So korang please follow proyek kita. Jangan tekanan, jangan pressure, jangan stress-stress. Guna apa di dalam tangan. Nanti proyek kita tolong guide korang. Okay, untuk topik hari ni, topik kali keempat Teacher Mas share bersama proyek ni, Teacher Mas tak nak korang down-down, stress-stress. Korang cari proyek kita. Cari proyek kita. Minta tolong ting-ting dia guide korang. Guide betul. Cara Puan Ayat. Puan Ayat dah ada ilmu tu, korang boleh pulung ilmu tu. Dan esok ya, katanya esok ada kelas percuma ya Puan Ayat. Ada percuma saja. Tapi masih lama pun, dalam 2 jam setengah macam tu untuk orang kuasai meeting dulu. Sebab kita tak nak you pergi buat benda ni, lepas tu esok you bertukar hati. Kan orang meniaga kan ikut hati, ikut mood korang kan. Ikutlah. Bukan kita ikut pada kita punya customer, kita nak ikut follow dia sebab orang ingat kita. Tapi hati, so nak buat apa, so nak buat apa tu yang kadang-kadang hati dia follow kita.
Kita tak nak macam tu. Okay, sedar tak sedar kita dah hampir satu jam Puan Yat untuk hari ni. Oh, kita berziarah dengan audiens sekejap saja. Pop up bagi ilmu. Alright, dan Teacher Bas nak ketengahkan lagi, iaitu korang sesiapa yang tengah stay untuk hari ni, tak kisahlah daripada follower Puan Yat kita ataupun follower Teacher Mas, korang boleh tengok link yang terakhir, iaitu e-book percuma yang Teacher Mas nak kongsikan pada audience. E-book tu Puan Yat, nilai dia RM97. Tapi untuk hari ni kita nak bagi hadiah mereka, teman kita tau. Mereka teman kita, teman Teacher Mas, teman Puan Yat, kita nak bagi percuma sahaja untuk mereka dapatkan e-book 7 langkah kecantikan secara percuma. Untuk akhir ni korang boleh tekan link yang kita letak nanti, okay? Sebelum kita habiskan perbincangan kita, borak-borak kita santai petang ni, Puan Yat ada sepatah dua kata untuk sampaikan buat mereka? Semua audiens kita, follower. Saya nak sepatah kata-kata sikit. Lebih kurang macam ni lah. Saya rasa semua orang layak berjaya. Semua orang layak untuk mempunyai kehidupan yang bagus sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita ni agak susah untuk berubah sebab kita tak ada nampak jalan. Apa kita nampak cahaya sikit yang kita ni boleh pergi sebenarnya. So, saya nak ajak korang ramai-ramai masuk ke kelas percuma Kak Yat pada esok hari, pada Sabtu. Belajar dulu self branding. Dan best ni Mas, sebenarnya selepas tu Kak Yat bagi, diorang boleh jumpa dengan Kak Yat personal coaching one to one. Dan kita bagi diorang sedikit ilmu macam mana diorang nak lepaskan roadblock perniagaan mereka. Kadang-kadang orang belajar branding ni, branding ni lepas tu kan dia krik-krik lepas tu. So kita bagi dia orang jalan macam mana you all boleh nampak sebenarnya kat mana blok aku. Oh, ini aku kena betulkan dulu. Start jenis orang sebagai seorang peniaga yang berilmu, bukan setakat kita melanggar dia. Sebab itu pun yang kaya buat dulu kan, dah tak ada ilmu akan menyebabkan korang semua start. Dan kaya juga nak cakap korang juga, ambil lah apa yang Mas bagi tu, kaya percaya ke terampilan Mas, ke peribadi Mas. Kaya tahu dia adalah orang yang berkaliber dalam bidang kecantikan juga. Dan kaya percaya apa ilmu yang dia bagi pada korang juga sebenarnya turut boleh membantu untuk tingkatkan keyakinan korang. Janganlah korang rasa setiap satu bidang tu adalah milik pada seseorang saja. Tapi korang juga insyaAllah boleh pergi jauh juga, insyaAllah. Alright. Okay, kita nak selitkan sikit kat sini Puan Yat. Tadi saya ada jalankan beberapa VT tadi, iaitu bercerita tentang promo. Kita pun ada promo Puan Yat untuk bulan Ogos. Alright, promo yang saya ketengahkan tadi. Promo yang saya ketengahkan tadi adalah Igloo Ice Ball, di mana audiens yang dekat dengan Bandar Tu Usikon, diorang boleh datang, kita applykan, kita buat rawatan Puan Yat. Tapi pada mereka yang jauh, duduk Sabah, Sarawak, Brunei, Perak, Kelantan dan sebagainya Puan Yat, kita bagi barang. Dan kita ada satu group coaching juga Puan Yat. Coaching mengajar diorang cara buat facial daripada jarak jauh. Kita mengajar diorang. Kita ada personal coaching juga. Kita ada personal coaching dalam bidang beauty dan personal coaching macam mana dia nak mulakan berniaga, nak hilang takut dalam diri dia tu Puan Yat. Di dalam coaching percuma juga kita bagi dengan harga RM88 sahaja, dia dapat 4 dalam 1. Iaitu facial dia dapat, pencuci muka pun dia dapat, e-book dia dapat dan personal coaching pun dapat. Tak payah bayar apa-apa dah. Dengan RM88 sahaja tu dapat 4 jenis. Mas, soalan nak kepada kita beritahu, hilangkan rasa rendah diri anda bersama dengan Mas. Tak boleh. Dengan Teacher Mas ni insyaAllah kita akan ajar mereka dalam group coaching tu. Hilangkan rasa rendah diri korang tu sebab dengan Mas bagi apa panduan tu, insyaAllah rasa rendah diri, rasa tak cantik, rasa ni kan sebenarnya Mas akan bantu korang insyaAllah. InsyaAllah dalam group coaching tu kita akan guide korang macam mana nak ada keyakinan diri, macam mana kau nak keluar dengan jumpa audiens. Jangan takut-takut. Ni nak keluar live pun gigit-gigit. Kita ada teknik kita, ada cara kita macam mana kita nak keluar. Macam-macam tips lah di dalam personal coaching yang kita akan bagi. Betul. Okay, betul. Tapi yang sedihnya kita hanya buka untuk 88 orang je Puan Yat.
Oh, sebab 88 kan.88 kita buka untuk 88 orang sahaja. Siapa cepat dia dapat untuk masuk ke group coaching. Okey, dapatkan machine ataupun barang servis rawatan facial percuma, pencuci muka, dapatkan e-book 7 langkah kecantikan. Macam mana nak mula cantik ni dalam buku e-book tu Puan Yat? Menggunakan bahan-bahan natural, bahan-bahan di dapur. Itu mesti dapat Puan Yat pun boleh dapatkan. Ya, Puan Yat, tim-tim Puan Yat, siapa saja boleh download dan boleh dapatkan e-book kita yang kita letak nanti. Link dekat bawah, right? Dan akhir kata saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk Puan Yat dan seluruh warga tim Metro Yat. Right? Bersama kita pada petang ni topik Teacher Must Share, iaitu apa nama tajuk kita hari ni adalah macam mana nak mula bisnes tapi apa nak mula bisnes tapi takut tak tahu daripada mana nak mula, macam mana nak mula. Alright, dan terima kasih Puan Yat. Okay, untuk akhir kita hari ni bersama dah 1 jam lebih ni Puan Yat, kita dah 1 jam lebih dah. Okay, sekejap je kan, rasa macam bimbing sekejap je. Ya, betul lah. Okey, untuk akhir live kita hari ni saya nak belanjakan VT untuk korang tengok daripada The Beauty Expert Academy dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih Puan Yat. Terima kasih semua follower-follower. Kita jumpa next lagi pada hari Jumaat insyaAllah. Bye-bye. Cari yang ada kat muka ni, lepas tu muka kita jadi lebih shape lagi, shape. So kita kurus sikit lah muka kita hari ni. So dan saya juga dapat free treatment ice ball tadi. So untuk korang yang nak dapatkan treatment muka estetik tanpa suntikan, korang kena datang sini, okay?